berasa ini sakit. Cuma ini aja kayak kusuk-kusuk. Iya, terus sama sering masuk angin sama ini apa? Ada diabetes. Diabetes. Berapa kadar diabetes? Apa memarahan aja kadang kalau enggak diredam mah. Bukan capek sendiri, capek pikiran. Ya aja kalau ngelampiasinnya ke anak mah. Ya. Oh. Mohon maaf. Izin menyampaikan. Apapun yang kita rasakan, walaupun sama di konten-konten saya, belum tentu sama penyebabnya, sahabat. Jangan main vonis aja semuanya penyakit dari pergoiban, belum tentu. Darah. Apa tetenya ini? Apa tetenya? Si Akang yang dobatin? Apa yang bisa dibantu? Ini teh yang dirasa ini sakit. Cuma ini aja kayak kusuk-kusuk. Iya, terus sama sering masuk angin sama ini apa? Ada diabetes. Diabetes. Berapa kadar diabetesnya? Kemarin sih 210. 210. Terus sudah sama kali gata aja. Apa kali gata? Bentol-bentol badan. Oh. Kalau kena dingin. Ya kalau kena dingin bentol-bentol itu mah larinya alergi dingin. Iya. Ya. Ya ampura ya, nanti kalau deteksi saya enggak ada goib mah ya paling diapain? Enggak ada goibnya mah. Iya. Ya. Maaf. Kalau punya diabetes, ya, mohon maaf, apapun itu penyakit, tetap mau diabetes, mau apa, lari ke pemikiran, ya. Si teteh punya penyakit gula, ya, makanan udah dijaga, tapi pemikiran tidak di ini, percuma. Yang paling kencang itu pikiran, itu yang bisa menaikkan kadar gula, yang paling kencang. Percuma sih Tetem, justru orang diabetes bisa komplikasi itu karena makanannya itu kadang umbi-umbian saja. Ya, singkong, mantang, kentang yang dimakan ya, itu bisa komplikasi. Kenapa saya bilang kok bisa komplikasi? Saya bahas. Satu, saya bahas dari makanan dulu. Ya, satu. Yang namanya umbi-umbian itu kayak mantang, kentang sama singkong direbus itu karbohidrat. Lah sedangkan diri kita itu yang dibutuhkan itu bukan karbohidrat doang. Protein harus, kalsium harus, kalium harus, zat besi, mangan, semua harus dibutuhkan. Lah kita konsumsinya konsumsi karbohidrat terus. Lah yang ada megegeg ya. Nah yang kedua bisa mengakibatkan komplikasi karena pikiran kita mau makan ini takut ya Kang, mau makan itu takut tuh, stres, pengen tapi takut, stres. Orang stres pemikiran itu mohon maaf ya, bukan orang gila ya. Stres sendiri. Nah, di situ cikal bakal muasalnya penyakit yang sebenarnya yang akan terjadi. Ya. Jadi intinya obat jalan, pikiran tenangkan, makanannya jangan dipantang tapi dikurangi.
ya dikurangi teh. Kalau si tetenya makan umbi-umbian saja, tete cuma dapat karbohidrat aja. Badan kita kan butuh protein, butuh kalsium, butuh vitamin, butuh zat besi, mangan segala. Dari mana? Nah, timbulnya nanti penyakit-penyakit yang enggak ada jadi ada. Ini mau diobatin ini enggak boleh, ini diobatin itu enggak boleh, lari ke sana lari kemari, timbul acak-acak. Ya. Dikurangi. Tuh. Paham. Gitu. Jangan mentang-mentang jangan dipantang. Nasi semuk-muk. Lah jangan begitu. Obatnya terus jalan. Ya. Teh. Kalau sore jadi gini. Kalau bisa banyakin, ya kalau mau rebus telur yang putihnya aja yang dimakan. Kuningnya jangan, ya biar dapat kandungan proteinnya. Ya kalau siang mah, kalau nasi mah dimakan aja, walaupun segini, walaupun itu ukurannya 4 suapan gitu, dikasih, ya gitu. Jangan umbi-umbian aja. Ini namanya stres sendiri teh, timbulnya kemana-mana, muyung, asam lambung, segala si tete ini. Ya, udah. Waduh, mohon maaf, goib-goib, saya cek semua ya. Udah, insya Allah nanti saya kasih obat diabetesnya. Ya, obat diabetes saya mah murah. Ya, itu dari diabetes itu kayak dikusik teh, di sini. Ya, udah lah, tenang aja ya. Nanti insya Allah sehat. Yang penting makannya diatur ya, bebasin pikirannya. Ya, ingat penyakit apapun pikiran tenangin. Nih teh, kalau penyakit sudah diobatin, ya jangan difikirkan. Ya, penyakit sudah diobatin masih difikirkan, betul, wajar. Ya, kepikiran pengen sehat mah wajar, tapi jangan dibebankan. Ya, bukannya sehat makin acak-acakan. Itu ya, insya Allah izin Allah, persen Allah, kun kata Allah fayakun, sehat kata Allah sehat. Ya. Ya mohon maaf orang di sininya pengobatan goib aja. Ya kalau nggak ada yang ditarik apa yang saya tarik aja ya Kang ya. Oh yang diambil memang ada goib yang mau tarik apanya bingung saya nya. Ya yang jelas asam lambungnya juga ada. Bismillah. Kang ya anggap aja ini lagi ngebodor kita nih. Udah jangan serius-serius megegeg nantinya molong. Ya. Salam. Allah Badar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua tempat-tempat yang berhubungan sama beliau. Baik. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau makan ini takut. Lah ini stres sendiri, pusing sendiri. Yang ada apa? Memarahan aja kadang kalau nggak diredam. Bukan capek sendiri, capek pikiran. Ya aja kalau ngelampiasinnya ke anak, mah. Ya. Oh. Mohon maaf. Izin menyampaikan untuk dia, baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya, tidak ada gangguan gaib apapun. Baik. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ada apa-apa. Tuh efeknya bisa dari kadar gula, bisa dari asam lambungnya juga. Ya, udah tenangin, sehat teteh nanti. Ya, yang penting tenang ininya. Mau sehat enggak? Mau dong. Lah iya, udah tenangin. Ya aja kalau ada jualannya mah, beli di warung Madura tah. Beli sehat. Ya orang enggak ada jualannya, ya. Udah tenangin, oke sahabat ya, apapun yang saya lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Ingat, apapun yang kita rasakan, walaupun sama di konten-konten saya, belum tentu sama penyebabnya sahabat. Jangan main vonis aja semuanya penyakit dari pergoiban, belum tentu. Ya,
Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas. Jalankan semuanya, insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim.